Sekitar hampir 2 mingguan. Tapi sebelumnya sudah ada Pak, tapi ya separah ini. Parahnya 2 minggu ini. Iya. Mas, kalau untuk yang banjir limbahnya masih berbau, berwarna, dan apa gimana bisa dijelasin? Kalau air di sekitar jalan sudah enggak Pak, tapi yang masuk sumur masih. Yang sumur masih, untuk permukiman warga? Cuman kayaknya sudah enggak. Berarti sudah ngendep untuk limbahnya? Kalau kebutuhan air bersih di mana Mas? Alhamdulillah masih disuplai pemerintah. Dari PAM atau apa? Dari ya Pura Group, kadang nyuplai, kadang ada bantuan. Kalau air bersihnya pakai itu ya? Iya. Berarti kalau untuk bau sudah nggak ada ya Mas? Sudah nggak ada. Masalah teknis pasca banjir, saya kira ini kita lihat khusus kota Kretek, kota industri. Kami harapkan hari ini kita berada di pusat air limbah yang menggenangi 3 dukung. Ini sangat ironis karena apa? Penanganan seperti ini itu harus cepat. Dalam agama yang diutamakan itu hibdun nafas, menangani manusia-manusia yang hidup. Kedua, penanganan pangan teknis. Manusianya ini karena ada seperti ini, ya kan? Mohon lengkap agar lebih melakukan koordinasi terkait masalah hasil lab atau apa kemarin itu. Yang jelas, yang namanya limbah itu tetap berkembang. Waktu itu bebas dari kecemaran dan sebagainya. Minimal, gatal-gatal itu sudah kita rasakan. Kebetulan saya turun 3 hari yang lalu dengan Dinas Kesehatan Jawa Tengah untuk melakukan pengobatan gratis sampai kode ini.